Audio Jungle. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa nuri gulubina Muhammad habibi rabbil alamin wa la alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad tibbil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa qutil arwah wa gidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma ja'al sarirati khairan min alaniyati waj'al alaniyati salihah amma ba'du. Sahabat al-wasilah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada adab etika yang harus kita jaga di saat kita berpuasa di bulan Ramadan. Karena terkadang ada orang berpuasa itu dia memahaminya hanya menahan dari segala sesuatu yang membatalkan puasa, dari laparnya, hausnya. Tapi adab etikanya tidak dijaga. Dan ini perlu ada perhatian khusus dari kita semuanya. Kenapa? Karena Nabi Yuna Muhammad SAW mensabdakan, "Kam min sha'imin laisa lahu min siyami ilal ju'i wal 'atsi." Berapa banyak, kata Nabi, orang yang berpuasa tidak dapat pahalanya kecuali mereka hanya dapat lapar dan dahaganya saja. Sehingga para ulama sampai menjelaskan tingkatan orang berpuasa itu ada tiga. Yang pertama ada namanya shaumul 'am, puasanya orang pada umumnya, yaitu mereka yang menahan dari segala sesuatu yang membatalkan puasa, dari terbitnya matahari sampai terbenamnya matahari. Itu puasanya orang umum. Nah, yang kedua, para ulama menjelaskan sampai yang ketiga. Yang kedua adalah shaumul khos, puasanya orang khusus. Di samping dia menahan dari segala sesuatu yang membatalkan puasanya, dari terbitnya matahari sampai terbenamnya matahari, dan dia menjaga anggota dohirnya ini tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, itu namanya puasanya orang khusus. Matanya dijaga tidak melihat yang haram, telinganya dijaga tidak mendengar yang haram, tangannya tidak melakukan yang haram, kakinya tidak melangkah yang haram, itu puasanya orang khusus. Yang ketiga adalah shaumul khosul khos, puasanya orang khusus di atas orang khusus. Di samping dia menahan dari segala sesuatu yang membatalkan puasa, dari terbitnya matahari sampai terbenamnya matahari, menjaga anggota dohirnya agar tidak bermaksiat kepada Allah, dan menjaga hatinya agar tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat al-wasilah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh karenanya para ulama menjelaskan ada beberapa orang kalau dia tidak menjaga adab etika di saat berpuasa, itu dia tidak akan dapat pahala puasa pada hari itu, cuma dapat lapar dahaga saja. Perkara ini dikenal dengan istilah al-muhbitot. Al-muhbitot ini adalah perkara yang kalau dikerjakan orang yang berpuasa akan menghilangkan pahala daripada puasa pada hari tersebut, dan hanya dapat lapar dahaganya saja kalau dia sah daripada berpuasanya. Yaitu ada 6 perkara. Ini berbicara adab etika ya. Ada 6 perkara kalau dilakukan orang yang berpuasa tidak ada pahalanya ya. Maka ini sangat penting, karena terkadang kita hanya fokus dengan yang membatalkan puasa, tapi yang membatalkan pahala ini kadang-kadang kita tidak mengetahuinya. Bukan kita ingin melanggar, cuma karena kita tidak mengetahuinya ini. Maka video ini mudah-mudahan bisa mengantisipasi kita semuanya, biar kita menjaga adab etika di saat berpuasa, agar nanti di hari kiamat kita betul-betul akan mendapatkan keuntungan dari puasa kita di bulan Ramadan ini. 6 perkara. 5 perkara bersumber dari mulut, 1 perkara bersumber dari mata. 5 perkara dari mulut adalah, yang pertama, berbohong. Sehingga siapa orang berpuasa tidak menjaga adab etika berbicaranya, dia berbohong, maka dia tidak akan dapat pahala puasa pada hari itu. Ustadz, bagaimana kalau saya berbohong cuma bercandaan, cuma bumbu dalam cerita? Tetap tidak diperbolehkan. Nabi Yuna Muhammad SAW pun seumur hidupnya tidak pernah berbohong.
sehingga tidak boleh walaupun itu cuma sekedar bercerita saja. Kemudian yang kedua adalah mengadu domba. Jadi kalau ada orang mengadu domba antara satu dengan yang lainnya, terus dia melakukan itu di bulan Ramadan, maka dia tidak akan mendapatkan daripada pahala puasa di saat itu sama sekali. Kemudian yang ketiga adalah menggunjing, ngomongin orang. Di saat kita menggunjing ini, maka pahala puasa kita pada hari itu akan hilang. Cuma biasanya yang kurang diperhatikan itu bukan menggunjingnya, tapi orang-orang yang suka mendengarkan orang yang menggunjing. Maka kalau ada orang sedang ngomongin orang, kok kita mendengarkan, maka kita sama dosanya seperti mereka. Dilakukan di bulan Ramadan, maka pahala puasa kita akan hilang semuanya pada hari itu. Ya, termasuk maaf-maaf kalau kita nonton di televisi acara yang ngomongin orang, termasuk juga kita di media sosial ya, ada yang ngomongin orang, maka kita menontonnya, melihatnya juga akan menghilangkan pahala puasa kita. Kemudian yang keempat adalah sumpah palsu. Jadi kita bersumpah ya, padahal itu semuanya bohong. Sama, itu juga akan menghilangkan pahala puasa kita. Yang kelima adalah berkata dengan perkataan yang jorok, kasar, yang tidak pantas. Dan ini disesuaikan dengan desa tempat kita tinggal masing-masing. Kadang ada ucapan A di tempat kita biasa, tapi di saat kita ke tempat B, maka itu ucapan kasar. Maka kalau kita nggak tahu, nggak ada hukumnya. Cuma kalau kita sudah tahu, berkata kasar di bulan Ramadan, dikhawatirkan nanti pahala puasa kita pada saat itu akan hilang. Itu lima, berasal dari mulut. Satu, berasal dari mata apa? Melihat sesuatu yang dilarang dalam agama. Maaf, khususnya di saat ngabuburit. Maka hati-hati, kalau kita ngabuburit, melihat laki-laki perempuan yang bukan mahramnya, tidak ada hajat, dan dengan kacamata syahwat, maka di saat itu pahala puasa kita akan hilang. Maka tolong hati-hati kalau ngabuburit, ngabuburit di tempat yang bisa menjaga mata. Ya, khususnya ngabuburit di tempat-tempat yang baik, apalagi Ramadan ini cuma setahun sekali di masjid, di musola, di majelis taklim. Itu yang harusnya kita ngabuburit. Jangan sampai kita ngabuburit menunggu buka puasa, malah dengan kita bermaksiat kepada Allah, tidak menjaga kita punya mata, maka dikhawatirkan pahala puasa kita pada saat itu akan hilang. Sahabat Al-Wasilah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu saja yang bisa Al-Faqir sampaikan. Mudah-mudahan Allah berikan kita kemudahan untuk bisa beradab, berakhlak di bulan Ramadan ini, khususnya dengan menjaga 6 perkara tadi, agar pahala puasa kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.